Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Kisah Masuri adalah satu kisah legenda yang sangat masyhur yang berlaku pada kurun ke-18 Masihi di Kampung Mawar, Mukim Ulu Melaka, Langkawi. Masuri turut digelar sebagai Puteri Masuri dan dengan julukan Puteri Langkawi kerana dikhabarkan bahawa paras rupa beliau yang cantik. Kisah yang paling popular tentang kehidupan Masuri adalah ketika saat akhir sebelum beliau dihukum bunuh kerana fitnah, yang hingga kini dijadikan sebagai bahan untuk persembahan teater bangsawan, penceritaan dari pemandu pelancong kepada pelancong ketika membawa pelancong berjalan-jalan di Pulau Langkawi, hinggalah kepada cerita kanak-kanak. Seperti umum ketahui, menurut cerita rakyat, Masuri merupakan seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi. Beliau dilahirkan oleh pasangan Pandak Mayah dan Endah Alang. Namun, baru-baru ini, selepas saya dan Puan Ita balik dari eksplorasi di Perak, maklumat terbaru yang Puan Ita dapat adalah Masuri sebenarnya bukan anak sebenar pasangan Pandak Mayah dan Endah Alang. Kenyataan ini sudah pasti akan menjadi polemik dalam kalangan masyarakat tempatan dan di seluruh Malaysia. Bukan niat saya untuk mencetuskan sesuatu yang boleh membuat masyarakat keliru. Tetapi saya hanya menyampaikan saja maklumat dari sumber batin dan terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Kita kena faham bahawa Kisah Masuri adalah cerita rakyat dari satu generasi ke generasi yang lain yang disampaikan dari mulut ke mulut. Sebab itu, ada yang menyebut legenda Masuri dan bukan sejarah Masuri. Menurut Dewan Bahasa DBP, legenda bermaksud cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Ini menunjukkan tiada bukti fizikal atau manuskrip sezaman itu yang menceritakan siapa Masuri dan kisahnya. Sebelum ini saya pernah buat video berkaitan kisah Masuri pada video yang lepas, di mana dalam video tersebut saya menceritakan bagaimana keadaan atau situasi Masuri dibunuh dan beberapa perkara lain. Anda boleh tonton video tersebut di akhir video ini nanti. Siapakah Masuri yang sebenarnya? InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab soalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan Pandak Mayah dan Endah Alang, pada suatu masa mereka sedang menjala ikan di kawasan pantai salah sebuah tempat di Langkawi. Ketika itu pasangan ini belum lagi dikurniakan anak, namun jauh di sudut hati mereka benar-benar inginkan anak sebagai penyeri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sedang mereka sibuk menjala, mereka terdengar satu suara tangisan bayi dari kawasan pokok berdekatan dengan pantai. Mereka agak terkejut dengan tangisan bayi tersebut dari arah pokok dan belukar. Mereka serta-merta menghentikan aktiviti menjala dan terus perlahan-lahan bergerak menuju ke arah suara tangisan bayi itu. Dalam pencarian itu,
mereka mendapati suara tangisan tersebut betul-betul dari arah rumpun buluh yang tumbuh liar dalam kawasan hutan. Semakin mereka mendekati rumpun buluh tersebut, semakin jelas suara bayi menangis itu. Ketika mereka semakin menghampiri kawasan itu, alangkah terkejutnya mereka bahawa ada seorang bayi perempuan seperti baru ditinggalkan di situ dalam keadaan bersih. Dianggarkan umur bayi tersebut dalam lingkungan 4 hingga 5 bulan. Bayi itu dalam keadaan sihat, kulit putih, lembut dan sangat comel. Bayi ini menangis sebab dia rasa lapar dan rasa bersendirian. Pasangan suami isteri ini peluk erat bayi tersebut dengan penuh rasa kasih sayang dan teruja kerana dapat memegang bayi yang sangat sihat dan comel. Inilah perasaan nikmat yang Allah berikan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Lalu, dengan segera, pasangan ini bawa bayi ini balik ke rumah mereka dengan menyediakan makan untuk bayi comel ini supaya dia tidak menangis kerana lapar. Peristiwa ini tidak diketahui langsung oleh orang-orang kampung. Malah perkara ini dirahsiakan oleh pasangan Pandak Maya dan Endah Alang kepada pengetahuan umum, bimbang bayi ini akan diapa-apakan. Namun mereka sedar bahawa bayi ini bukan anak mereka. Bimbang juga kalau ibu dan ayah bayi ini mencari anak mereka yang hilang. Oleh itu, mereka cuba dapatkan maklumat dari orang kampung kalau-kalau ada pasangan yang mencari anak mereka yang hilang. Mereka tunggu berita setiap hari dari cerita-cerita orang kampung, tetapi masih belum ada maklumat berkaitan dengan bayi yang hilang. Pasangan ini semakin hari semakin kasih dan sayang dengan bayi comel ini. Setiap hari adalah hari yang indah bagi mereka. Apabila sudah 2 minggu mereka tidak dapat berita berkaitan bayi yang hilang, akhirnya pasangan ini membuat keputusan dengan jadikan anak ini sebagai anak mereka. Mereka yakin bahawa ini adalah pemberian dari Allah kerana mereka teringin sangat mahukan anak sejak bertahun mereka mendirikan rumah tangga namun masih belum dikurniakan anak. Maka diberikan nama kepada bayi perempuan yang comel itu dengan nama Mahsuri binti Pandak Maya. Dengan nama timangannya adalah Siti. Maka bergembiralah pasangan ini dengan perasaan yang sangat mengharukan. Berkenaan kematian Mahsuri, ketika Mahsuri dijatuhkan hukuman bunuh oleh Datuk Pekermajaya, abang iparnya sendiri setelah termakan hasutan isterinya, Mahsuri ditikam dengan tombak. Namun tombak yang digunakan tidak dapat menembusi tubuh Mahsuri. Akibat terseksa dan melihat kesungguhan mereka untuk membunuhnya, lalu Mahsuri mendedahkan bahawa dia hanya dapat ditikam dengan keris kepunyaan nenek moyangnya yang terdapat di alang rumahnya. Dari situlah berakhirnya hayat Mahsuri setelah keris tersebut digunakan untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadapnya. Jadi persoalannya di sini adalah, siapa Mahsuri dan asal-usulnya? Dari mana asal keris kepunyaan nenek moyangnya itu? Menurut sumber batin, Mahsuri berasal dari alam yang lain, bukan alam bunian ya, kerana bunian adalah dari golongan jin. Mahsuri tiada kaitan dengan golongan jin. Mahsuri dari golongan manusia, tetapi alam manusia tersebut adalah alam yang gaib. Perkara ini pernah saya huraikan dalam video Pakej Rahsia dan Ahli Penuh EMM sahaja. Saya istilahkan bahawa alam tersebut adalah alam keinderaan. Pasti ramai ahli baru yang baru mendengar istilah ini pasti bingung. Tetapi itulah hakikat rahsia alam yang Allah ciptakan ini. InsyaAllah anda akan diberikan kefahaman satu hari nanti jika Allah mengizinkan.
Masuri dilahirkan dari alam keinderaan dan anak ini kemudian dikurniakan kepada pasangan Pandak Mayah dan Endah Alang dengan cara meletakkan Masuri di rumpun buluh seperti yang diceritakan tadi. Perkara kedua pula berkaitan dengan keris kepunyaan nenek moyangnya yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Masuri. Sebenarnya ketika Pandak Maya dan Endah Alang menemui Masuri di rumpun buluh, Masuri disertakan bersama keris tersebut di sisinya. Keris inilah sebagai peneman dan pelindung kepada Masuri dari kecil hingga besar. Apa yang menarik, keris tersebut juga datang dari alam keinderaan. Manusia dari alam sana yang membuat keris ini khas untuk Masuri. Untuk pengetahuan semua, keris ini dibuat ada kembarnya. Satu dipanggil kakak dan satu lagi dipanggil adik. Keris yang menikam Masuri adalah keris yang dipanggil kakak. Dan saya dimaklumkan bahawa keris itu ada dipamerkan di Museum di Langkawi. Dan keris adik pula ada berada di tangan seseorang yang mana dia pernah bertanya kepada saya untuk tengokkan keris yang dimilikinya yang mana serupa dengan keris di museum tersebut. Bila Puan Ita lihat, keris tersebut ada kaitan dengan Masuri dan orang tersebut mengakui bahawa dia pernah diberikan rasa dan gambaran terhadap perkara tersebut. Keris tersebut diwariskan dari keturunannya dan pernah hilang sekali. Tidak berapa lama kemudian, keris ini muncul balik dalam keadaan yang tidak disangka kerana keris tersebut seolah-olah jatuh dari tempat tinggi di dalam almari biliknya. Semasa kami ke makam Sultan Perak pertama, Sultan Muzaffar Shah, dalam waktu itu hujan lebat, sebenarnya Puan Ita telah ditunjukkan satu bentuk keris di satu sudut di luar kawasan makam tersebut dalam keadaan gaib. Pada mulanya, Puan Ita tidak faham apakah maksud sebenar penampakan keris itu. Sehinggalah ada seseorang menunjukkan keris miliknya untuk dirungkaikan misterinya. Keris itulah yang Puan Ita nampak, bentuk dan rupa yang sama. Maka terungkailah bahawa keris tersebut ada kembarnya yang berasal dari alam keinderaan. Begitu juga asal-usul Masuri juga dari alam keinderaan. Sebenarnya sehingga kini, silaturahim antara alam manusia yang nyata ini dan alam keinderaan tersebut masih berhubung pada orang yang tertentu saja atas izin Allah. Dan sebenarnya, alam keinderaan salah satu perancangan Allah yang ada kaitan dengan akhir zaman nanti dalam persediaan melawan Dajjal dan tenteranya. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.